Prabowo Sandi. Saya kira tidak ada tuh dari relawan kami yang terdaftar atas nama itu atau organisasinya. Jadi dalam soal-soal yang seperti itu ya kita juga berharap ada informasi yang akurat gitu ya. Jangan kemudian mereduksi itu atau menarget itu sebagai bagian dari tim kami. Saya kira tidak ada. Selalu tumpul kepada pihak yang dianggap dekat dengan penguasa, tapi begitu tajam terhadap oposisi atau terhadap yang kritis kepada pemerintah. Jadi hukum sekarang ini sudah menjadi instrumen politik dan semakin telanjang, semakin nyata sebagai instrumen politik. Faktor yang kedua tidak kalah pentingnya adalah bagaimana calon dan sebagainya. Karena kan kita lihat. Obor rakyatnya itu adalah obor rakyat opas dan apakah itu kemudian sebetulnya katakanlah ya merupakan bagian dari relawan paslon 02 ya dan kemudian sekarang tidak diakui itu nggak penting buat kita itu nggak penting dan saya kira buat seluruh masyarakat nggak penting mau diakui dan kemudian diberi bantuan hukum atau mau tidak diakui dan kemudian diciptakan jarak seolah-olah itu bukan bagian sama sekali, bukan pendukung sama sekali, itu saya kira bukan hal yang penting. Yang paling penting adalah bahwa ada peristiwa penyebaran hoax dan itu harus ditindak secara hukum ya.